Mohon maaf. Ya kumis dong. Bang Om. Kirain ulat bulu. Lengket banget bang ulat bulu bang. Masa ini dikata ulat bulu? Kalau ini ulat bubu, bibir gue bengkak. Yuk nongkrong di kafe sambil cari bintang. Bintangnya yang cetar-cetaran. Gak cuma cari bintang, Danang bakalan ngajak kalian semuanya buat ketemu sama bintang-bintang yang bertaburan di kafe DMD. Setiap hari Selasa sampai dengan Minggu jam 9 malam. Eits, jangan lupa subscribe dulu channel Kilau DMD MNC TV ya. Jangan lupa juga di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Karena banyak banget tontonan-tontonan menarik yang bikin kalian perutnya dikocok-kocok. Bang Opik. Terus terang, aku dengan lagu itu tersinggung. Hah, ya? Langel. Aku gak suka dengan lagu itu. Bang Opik, tapi kan kalau Iis kan percaya sama Bang Opik. Ya tapi kan Opik tersinggung. Enggak, tapi kan itu kan cuma lagu aja, biarin aja. Yang penting kan kalau buat Bang Opik tuh Iis percaya sama Bang Opik. Bang Opik tuh orang yang paling baik. Iis, Bu Iis mohon maaf Yang Kong, mohon maaf. Maaf, jangan gitu Bea, ini kan bosnya, maaf ya. Masa dipanggil Ngkong? Terus mau panggil apa dong? Maaf ya Kakek Buyut, maafin. Gimana? Apa kamu gak tersinggung aku Opi dipanggil Kakek Buyut? Biarin aja orang mau panggil apa, tapi buat aku tuh Bang Opi tuh tetap manja. Bang Opi tuh masih Buika. Ya? Sini deh, kenapa? Kok aku bingung ya? Kenapa? Bu Iis mau sama Bajaj Jatinegara. ini lihat deh, soalnya kayaknya karena Pak Opik sekarang rambutnya udah gondrong. Ya, jadi ya. Kayaknya Bu Iis jadi suka. Iis, ya, bang. Aku punya ide bagaimana kalau seragam ini diganti aja warnanya. Yang mana kencan ini? Iya. Bang Opik, kenapa? Kalau si kencan ini, itu tuh mereka itu bukan pegawainya kafe sini. Jadi di luar itu, jadi saya pikir sih udah biar aja mereka begitu. Ya, tapi pelayan sini semuanya harus dilatih. Oh, gak apa-apa kalau pelayan-pelayan mau dilatih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya, Dek? Loh, aku di sini. Oh, pengen di sini ya? Ya, aku suka lupa. Iya. Tap, apa kabar, Tap? Baik. Iya. Ibu-ibu, saya mau jelasin ibu ke para penonton semua nih ya. Abang Opi itu kan investor. Betul. Ya. Ya kan? Duitnya gak berseri. Iya, betul. Ya. Disukain sama banyak wanita. Betul. Iya. Mohon maaf, Bang. Kok bentukannya begini sih, Bang? Atap gak boleh kayak gitu. Kalau orang banyak duit, itu bentuk gak masalah. Jadi masalah. Iya, tahu Atap. Yang penting jangan lihat bentuknya, tapi lihat duitnya. Nah. Banyak duitnya? Enggak apa? Banyak. Ya, banyak. Yang ngimpi doang. Masalah itu aneh, Pak. Apanya? Kalau misalkan saya bilang ganteng, ya? Iya. Fitnah. Oh iya, bener Atap. Kalau dia bilang saya ganteng, fitnah. Tapi percuma ganteng. Kalau Bang Opi kan biarpun gak ganteng, tapi perhatian. Iya, betul. Selalu ada buat Mama Iis, ya kan? Tapi yang dari tadi saya lihat nih dari Bang Opi. Iya. Pertama tuh menonjol di apa ya? Kumisnya ya? Iya, di kumis. Itu kumis, Bang. Mohon maaf. Ya kumis dong. Bang Opi. Kirain ulat bulu. Lengket banget, Bang. Ulat bulu, Bang. Masa ini dikata ulat bulu? Kalau ini ulat bulu, bibir gue bengkak dong. Ganggu, kamu suka ganggu Atap, deh. Ini gak masalah. Enggak, abang tuh tadi mau ngajarin apa? Mau ngajarin cara-cara segala macam ya, nyapu ya, apa mesti diajarin. Gitu. Mau diubah caranya? Kita aja, karena dua kencan ini kan kita juga di training, jadi kita terbiasa untuk melatih orang-orang yang bisa bekerja lebih baik lagi, Pak. Udah, tuh kamu ngamanin kafe aja. Gak usah ngelatih-ngelatih ya, Bu. Kan lumayan. Baik. Kita juga bisa. Udah, kamu di sini. Yang biasa nyapu siapa ya? Coba. Vega. Siapa Vega? Siapa, Bu? Vega. Oh, jadi, Bapak Pak Opik. Apa sih, Bu? Lagi kerja, gangguin aja Ibu, mah. Bos. Bukan ganggu. Oh, ya. Gini. Pak Opik ini kan sekarang udah menjadi investor, ya, jadi betul, pemilik kafe ini juga selain saya. Ini Pak Opi, Bu? Iya. Kirain Bruno Mars. Oh. Dari tadi lo saya liatin. Saya kan udah cukup umur. Iya, masih yang sih? Kamu, ya, yang kamu sebut tadi apa? Bruno Mars. Itu apa tuh? Itu yang kalau dipanggil, penyanyi. Oh, penyanyi. Rambutnya mirip Bapak. Mirip. Cepet banget numbuh pakai vitamin rambut. Apaan tuh, Pak? Saya enggak. Saya pakai antabur. Apaan tuh? Itu. Ancuran tai burung. Dorong, Bapak. Jadi gini, Pe.
Vega, Bang Opik ini mau kamu mau Bang Opik, Bu. Ya. Jadi kayaknya kita denger manggilnya Opi. Ya Opi, aku manggil dia Iis. Ya ilah, Bapak sama Ibu udah ilah. Ya. Kayak Rizky Billar sama Lesti aja. Ya, Bapak mau ngajarin bagaimana caranya gempa. Oh, yang goyang. Apaan tuh, Pak? Gempa. Ganta. Oh, apa? Betul. Iya. Ganta, ikan segar. Hei. Bang Opi boleh tanya? Boleh. Ini kamu nyukurnya pakai beling ya? Makan apa sih, Pak? Apa, Pak? Coba, Gea mana Gea? Gea. Iya, Bang. Kenapa? Kamu bisa nyontohin cara nyapu? Dong. Boleh saya atur sebentar? Walaupun dia keamanan gak apa-apa nyampe. Gak apa-apa, ya, silakan. Ya. Cuman memberi contoh pake ya. Ini, pakai ini, pakai ini. Oke, baik. Ya. Aku nyapu sekarang ya. Iya. Tuh. Begini nyapunya. Begini, oh. Bang. Begini nyapunya. Kalau kamu nyapunya begitu, ntar kamu datang semuanya begini. Kenapa? Begitu? Tapi diundur dia. Jadi kalau nyapuin. Oh iya, gimana? Coba. Beda. Iya, enggak coba kayak. Kamu juga tahu nyapu kan? Wah, pasti dong, Pak. Kalau nyapu itu kaki kanan jangan mendahului dari kaki kiri. Jadi gimana? Jadi umpamanya gini. Gini. Nah, kiri sampah di sini. Sampah sini. Kamu jangan maju ya. Oh. Mundur. Nih. Lah. Oh. Gitu ya. Pak, saya juga bisa nyapu. Coba, coba. Aku punya gaya sendiri. Sampah ganta. Oh, dia punya sendiri ya? Biasanya coba gimana nih. Ganta kamu coba? Sebentar. Lain orang lain cara ya? Tulang kamu habis direbus ya? Memang gitu, Pak. Iya. Oh iya, iya. Karena kebetulan dia saudara kembarnya Cakwe, Pak. Oh iya, iya. Jadi agak leor. Aku juga bisa nyapu, Pak. Biasanya di sini kan? Iya. Aku gini, harus ada gayanya dulu. Satu, dua, tiga. Pantesan lu sering kena debu kelakuan begitu. Kenapa tuh? Ya gitu begitu-begitu kena debu lah. Oh iya juga sih. Lempar. Iya. Maaf ya Pak. Iya enggak apa-apa. Ya, itu tapi Bang, aku tuh makin suka banget tuh enggak. Abang tuh ternyata tahu bagaimana cara nyapu yang benar aja tuh Abang tahu. Pak, saya mau. Wika. Wika. Wika di mana, Pak? Wika. Iya, bagaimana butuh keamanan, Pak? Oh. Mukanya belum nyampe lampu kabut. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Coba kamu cara untuk memberikan menu kepada Bapak, tamu. Bapak, mohon maaf nih saya motong. Ya. Bapak pakai sweater ini cakep banget kayak kakeknya Tweety. Contohnya, iya. Kasih buku tamu seolah-olah ya. Saya pelanggan ya. Oh, gitu. Saya duduk di sini ya. Oh. Ini buku tamunya. Iis, kamu duduk sini sayang. Cilo sayang. Kamu dari sana? Oh dari sana Pak, oke maaf ya Pak. Jadi ceritanya ngasih buku menu ya Pak. Selamat datang Pak. Caranya bukan begitu, coba Vega. Iya Pak. Coba Vega, cara memberikan buku menu kepada pelanggan. Oh iya, kebetulan saya kan di sini kan waiters terlama nih Pak. Oh iya iya. Kafe ini sudah 10 tahun, saya udah 12 tahun. Jadi masa 12 tahun Pak. Ngapain? Nah jadi kalau misalnya ngasih menu ini hal terpenting untuk pelanggan. Biasanya kalau ngasih saya tuh pakai sistem 1x2. Oh gitu? Oh, gimana itu? 1x maju, 2x mundur. Gak nyampe-nya? Silahkan Pak. Gak nyampe. Jauh banget. Bisa biasanya gak? Jauh banget. Gitu aku mah. Pulang, pulang.
Satu kali maju, dua kali. Ya. Satu kali maju, dua kali mundur. Jangan Pak, musim pandemi ya, tapi ini ke social distancing-nya. Jauh. Tamunya yang maju, nah Bapak maju deh. Bapak maju ke sini. Coba, maju. Pak Opik udah aman kan? Aman. Aman ya? Aman. Aman. Aman.